Oke, sahabat Betafox, di video kali ini saya sedang mau review speaker portable dari Betafox dengan tipe NX12. Ini speaker portable dengan ukuran 12 inci yang teman-teman bisa bawa kemanapun, portable list lah istilahnya. Kemudian untuk portable NX12 ini sudah include 2 mic wireless yang teman-teman bisa pakai buat di dalam ruangan maupun luar ruangan. Di samping itu untuk fiturnya juga sudah ada remote control, ya teman-teman bisa lihat ada bluetooth, bassnya juga bisa dimainin, LED control, microphone, flash disk, dan radio. Video kali ini kita langsung unboxing saja untuk NX12. A few moments later. Oke, di depan saya di sini sudah teman-teman bisa lihat untuk tampilan fisik juga bagus banget. Kemudian untuk bahan kualitinya ini full plastik. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada handle buat koper, teman-teman bisa. Nah, ini kalau mau buat keluar ini tinggal dorong aja, tarik gini. Kayak koper gitu ya, portable istilahnya seperti itu. Kemudian kita mau bahas di bagian belakangnya portable. Di atas di sini ada display ya, menampilkan mode Bluetooth, kemudian ada FM tuner dan teman-teman bisa putar lagu dari flash disk, ada radio tuner juga. Di samping sini ada USB dan SD card. Tidak luput juga ada aux input, teman-teman bisa muter lagu dari handphone maupun laptop masuk ke sini juga bisa. Di sini ada knob mic volume, echo, bass, treble, dan master volume yang teman-teman bisa adjust sendiri. Kalau misalkan kurang apa, teman-teman tinggal mainkan saja sendiri ya. Kedepannya kalau misalkan akinya mati, teman-teman bisa tambahin aki eksternal lah seperti itu. Di bawah di sini ada DC input, ini buat adaptornya, teman-teman bisa langsung charging sambil pakai, sambil ngecharge pun juga bisa, tapi jangan terlalu sering karena ini namanya portable ya. Jadi saran saya kalau tidak mendadak jangan sering dicas aja seperti itu. Baik, sekarang kita lihat untuk mic wirelessnya. Mic wirelessnya ini sudah dilengkapi satu buah display, dan untuk mic wirelessnya ini bahannya plastik ya, teman-teman bisa lihat dapat 2 mic wireless. Baik, kita akan tes untuk hasil suaranya. Baik, untuk mic wireless ini menggunakan baterai A2, yang dimana baterai A2 ini kayak baterai jam ya, teman-teman tinggal masukin aja, buka penutup baterainya, habis itu nyalakan. Kita tinggal nyalakan volume mic-nya di sebelah sini. Check 1, 2, 3. Ini hasil suara dari NX12, 12 inci. Dengan pemakaian di outdoor maupun indoor, ini sudah sangat mumpuni sekali. Untuk suara mic wireless, nggak perlu diragukan. Hasilnya mantap. Dengan harga kualitas dengan 1 jutaan, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Untuk mic-nya ada 2, jadi bisa pakai secara bersamaan. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Hasilnya mantul, teman-teman bisa dengar menggunakan headset biar teman-teman dapat untuk hasil suara lebih baik seperti itu. Baik, kita tes untuk suara musiknya. Baik, kita putar lagu menggunakan NCS lagunya. Nah, untuk selebihnya teman-teman dengar menggunakan headset dan hasil suaranya bagus. Kemudian buat pemakaian ngamen dan lain-lain, ini sudah sangat cocok sekali. Baik, untuk selebihnya saya akan panggil bartender saya. Mari mbak, ini dong. Halo sahabat Betafox. Udah gitu aja. Udah gitu. Ayo udah pulang yuk. Ayo. Nah, ini ada berapa inci? Ada 12 dan 15 inci. Ada 2 pilihan teman-teman, jangan tanya lagi ya. Baik, mungkin itu saja untuk review speaker portable dari Betafox dengan tipe NX12. Untuk kualitas suaranya teman-teman bisa dengar. Wow. Sangat jernih ya. Oke, jernih. Dan ini kita kasih echo. Ya, suaranya tanpa echo seperti ini. Cek cek 1, 2, 3. Kalau kita kasih echo seperti apa? Cek 1, 2, 3. Jadi kalau buat dangdutan enak banget ya. Betul. Oke. Jangan lupa like, comment and subscribe. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Betafox Audio. Salam Betafox Audio.